Oke, kawan-kawan semua dekat sini saya mau tunjuk itu tatu ladong. Biasa kita pakai macam ni. Satu pattern macam ni biasa ini panggil tatu telinga. Biasa kita pakai. Okey. Yang kalau tatu ini panggil tatu hidup lah. Dia masuk min light. Kecuali you ada pasang stopper, pasti dia stable. Tapi ini kena pasang masuk tali lah. Jadi kita bukan mau buka anytime. Okey. Dekat sini kita ada yang jenis macam ni punya tatu dadong. Okay, contoh ini yang satu biji 20 gram siap grip. Okay. Pun ada yang 30 gram. Ini 30. Okay. Dengan 10 gram. Okay, contoh saya ambil yang 10 gram. Kasih tunjuk. Sekarang contoh kita sama juga pin pasang macam ni. Okey, ini kita kalau kita nak guna kita pasang macam ni. Okey, lepas tu kita pakai macam ni. Okey. Ini lepek ni. Lepek ni macam air jalan, dia tak pusing lah. Dia tak pusing. Stable sikit satu tempat dekat bawah air. Okey. Yang jenis macam ada bulat ni, ada satu jenis. Yang ini bulat ni. Okey. Ini 10 gram. Tapi dia main pin tak sama lah. Okey. Ini mula sikit. Yang ini 10 gram DP ni. Ini bulat ni. Jadi tengok dia punya grip. Tak sama. Okey. Kali kita ambil yang besar punya. Tiga program ni. Ke program ni. Okay. Ni sungai pun boleh pakai. Kolam, sungai, tasik. Pakai macam ni. Kita mau tukar punya masa senang sikit. Okay. Okay, macam ni. So, apa perbeza semua dekat sini lah. Okay, thank you.